Time bisa memberi peringatan kepada kamu. Kamu tenang, perlu kalem waktu. Gak usah terdesak-desak dan terburu-buru. Jadi ini undangan Pak. Allahumma, Allahumma, sholli wa sallim ala syahidina wa maulana Muhammadin. Ada dama fi ilmi lahi solatan daimatan bidawami mulki lahi. Allahumma salli wa sallim ala syahidina wa maulana Muhammadin. Ada dama fi ilmi lahi solatan ta'imatan bidawami mulk ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatu wassalamu ala rasulillah ala jilla nabi ya ba'da. Berjumpa lagi kembali bersama saya Master Irfan di channel Senang Sejagat. Apa kabar buat para sahabatku semuanya dimanapun kalian berada? Ya, semoga kita senantiasa masih dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, tak lupa pula salawat beserta salam mari kita hadiahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mana memberikan kita nikmat kesehatan jasmani serta rohani dan juga iman beserta Islam. Alhamdulillah. Salam hormat, salam santun, salam sayang, yaitu terutama juga buat guru besar pada bos Nasihat Muhammad Karyo, dan juga salam hormat, salam santun saya buat para master dan bater dimanapun Anda berada, dan juga salam cinta sayang saya buat para sahabat-sahabat saya sekalian bersemuanya. Oke, buat para sahabat, ini ada berita. Berita ini sedikit menggugah ya, yaitu wateng katanya. Wateng. Yang mana dia itu ingin memahari ataupun secara paksa membeli kitab Sabdo Palon yang telah mana kitab itu adalah memang sangat dirahasiakan sebetulnya sama guru sih, tapi dia mengetahui. Dan dia ingin membeli paksa kitab itu sampai kita tuh diancam-ancam. Kita tuh ya
sehingga kayak kemarin tuh sampai musim-musim pun dicari ya. Kadang kita bingung, kayak pusaka-pusaka boleh lah kalau ada yang memaharinya, tapi ini kitab Sabdo Palon ini kan titipan ya, titipan dari Eyang Semar dan itu enggak sembarangan jatuh ke tangan siapapun, karena itu sebetulnya bisa dibilang kitab rahasia, kitab keramat yang mestinya harus dijaga dan jangan sampai jatuh ke tangan orang yang salah. Maka dari itu guru itu menjaga sekali dan tidak tergiur dengan seberapa nilai pun. Tapi ini ada dua pikiran saya ini. Ya bro. Apakah hanya karangan cerita dia ingin membeli kitab Sabdo Palon itu, atau dia ini ingin ikut sembara? Namun taktik dia seperti itu. Ya, bisa jadi kayaknya. Untuk mencari celah. Iya. Titik kelemahan. Pura-pura aja berarti. Nah, itu maksud saya. Itu yang masih saya pikirkan sebenarnya itu, tapi dia malam ini mengundang Panji. Yeah. Tapi sengaja sayang Titi, berhubung Panji juga ada urusan, ya kan? Jadi undangan ini undangan seperti apa? Karena kemarin itu sempat bertarung ya katanya sama Panji, ya kan? Iya. Yeah. Ketika kalau saya yang jumpa ini, apa yang akan terjadi? Semoga jangan ada pertarungan lah. Kalau bisa dia tuh pulang suh sana gitu. Karena seperti ini nih, ruwet tuh the point aja, kenapa datang pengen ikut sembara gitu. Kan enak, gak bertele-tele yang inilah yang itulah. Banyak ininya, banyak cengkoneknya, tetek bengek gitu. Tapi buat para sahabat yang penasaran, tetap bantu share, like, komen ya sahabat ya. Jangan lupa tetap ikuti, jangan kalian skip ya. Oke, kita jalan aja dan. Ayo, ayo. Ada yang lari? Iya, cek coba cek. Hah. Cek. Korbannya. Apa ada? Yang gue tanya tadi. Jadi kita udah dimintai. Oh, udah diikuti berarti. Oi. Kemarin anggotanya satu. Satu. Dua. Wah. Nambah ya ngerekrut berarti dia nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa kamu? Saya Wakbu. Saya boleh duduk? Silakan.
tapi waktu mengundang saja. Tuh, bukankah biasa yang saya panggil si siapa itu yang baju merah, si Panji apa siapa? Oh, tapi, Panji. Oh iya, ya teman saya itu. Berhubung dia tuh lagi ada urusan, jadi saya yang kemarin. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa lah. Ada keperluan apa ini? Waktu sendiri kok yang mengundang. Oh, ya, seperti yang saya katakan dari kemarin-kemarin bahwa apa itu? Saya memang belum tahu ini. Apa? Masalah kitab Sabdarpalo yang mau kami beli, memaharkan kemana, kok ternyata semua tidak setuju. Bagaimana itu ceritanya? Oh, tentang kitab Sabdarpalo. Ya, saya juga itu kan nggak tahu menahu tentang kitab itu. Itu juga diadakan bersama guru saya. Nah, jadi kemarin tuh katanya datang ke padepokan sudah bertemu sama guru saya. Betul. Lalu bagaimana tanggapan guru saya tentang waktu ingin membeli itu? Ya, guru kalian bilang tidak dijual, tidak. Saya pun mau melihat saja pun tidak dikasih tahu sama dia dengan alasan itu rahasia dia. Jadi macam mana nih, Pak? Kalau begitu, apalagi dengan saya ada haknya di situ, kan nggak mungkin saya harus memaksa guru saya untuk menjualnya. Berarti semua murid-murid daripada Mas Karo sama perilakunya. Ini maksudnya sama hal dalam perilaku yang gimana nih, Pak Kun? Melindungi gurunya atau menutup-nutupi keberadaan daripada kitab tersebut? Nggak ada, saya tuh nggak ada melindungi. Maksudnya ya kalau dibilang membela, ya saya tuh namanya anak sama bapaknya tuh bagaimana kan, seperti itu lah ibaratnya. Tetapi gini, guru itu adalah orang tua yang kita tua kan, nggak mungkin saya harus membangkang dengan guru saya toh. Lah guru saya yang bilang tidak, ya saya harus tidak. Kan nggak mungkin saya maksakan, jual lah guru, jual aja, kan nggak mungkin. Kalau begitu sama aja yang sudah pun demikian. Kalau itu caranya, saya pun bisa memberi peringatan kepada kau. Tenang, kalem waktu, nggak usah tergesa-gesa dan terburu-buru. Kita itu ngomong santai, negosiasi kayak apa segala macam. Jadi wakku ini itu aslinya dari mana sih? Masa asalnya dari mana kok jauh-jauh bisa sampai sini? Sudahlah tahu dari Medan. Oke, dekat. Menginap-inap. Hanya saja tujuannya dengan kitab Sabdo Palon. Iya, betul. Tapi emangnya apa sih keuntungan kitab itu? Jangan-jangan untuk salah pergunakan. Oke, rahasia. Tetapi kan kita juga kan seumpama itu dijual oleh guru saya, kan nggak bisa juga itu kita berikan kepada orang yang salah, takutnya disalahgunakan seperti itu. Ini aja nih, mengundang saya harus memakai lilin-lilin dikelilingi dengan dupa dibakar seperti ini. Ini ritual atau gimana nih, waktu ini? Saudara nggak perlu tahu. Itu kebiasaan kami memang begitu. Ini dua pasukannya, kemarin kata teman saya satu. Ini pengawal saya. Ini berdatang. Iya. Pengawal ya. Jadi macam mana? Apa boleh dari Mas Karyo bisa nggak mengusahakan supaya kitab Sabdo Palon dijual kepada saya gitu? Gini saja ya, aku
Ini saya tuh poin terterang aja. Saya enggak berani. Kalau gitu caranya kita beri peringatan aja. Pengawal. Apakah harus dengan cara seperti ini? Kesabaran saya sudah habis. Serang. Ayo. Pergi dulu napa. Sudah tidak bisa lagi. Kita bujuk udah tidak mau lagi. Kemana kesabaran kita udah habis. Ternyata ini. Serang aja. Kita ratakan ini paling pokoknya. Mulutmu yang diratakan nanti biar kau tahu. Silahkan. Biasanya orang yang mengomong seperti itu ingin meratakan padepokan, ingin menguasai padepokan, besoknya meninggal. Ya. Kami tidak takut. Tidak takut dan. Apa tau? Buka sini. Gitu. Pulang kau nanti ke asalmu nanti kau buat ya. Jongos tuan. Dibilang jongos . Ya memang itu namanya. Jadi ini undangan Pak Tempu. Sekedar memberi peringatan aja. Undangan Pakku hanya sekedar ini. Ya. Peringatan. Ini peringatan. Peringatan apa, Mbak? Kita panggil calon. Kalau mati. Terserah kamu ngomong apa. Tadi masuk. Salu ala aim salam kali gayanya. Aku boleh menyerah. Ayo kita nikah. Silahkan. Monggo. Allah, Allah ya Muhammad. Alaihi salam wa nurumi majanati bangun terobosan itu Wah, setiap lah kau nih. Kalian pun milih tempat sempit kali ku tengok. Awas ya rendah.
Latihan kau kalau mau tambah ilmu. Salawat, salu ala salam, salawat, salu ala khairi Allah ya Muhammad alaihi salam wa nurumi wa janatihi wa janatihi ya bangun. Bangun tuh disuruh. Kiru, kiru. Kiru. Kiru ya. Kiru namanya. Kiri. Kiri. Yo. Kiri ya. Allah, Allah ya Muhammad alaihi salam maula ya karimu abibana ya syaitin. Umut malah gue. Coba mengurau ya. Silakan. Oh ya kalian main dua kalian ya. Curang kalian ya. Satu kekuatan. Masih mau gendut. Ulina abimu wa kodduhu mutawaridu ulida abibu wakaduhu mutawaridu Allah ya Muhammad karena semua murid dari Mas Karyo sakti-sakti kita tidak sakti hanya saja ilmu ikhlas yang kita punya. Oh.
minggir. Berarti mak yang belum tahu. Tenang. Jangan tergesa-gesa dan terburu-buru. Waktu. Lihatlah kedua pasukan. Apakah terus seperti ini yang kau inginkan? Apakah seperti ini yang kau inginkan? Bangun. Kalian tidak bisa mengalahkan dia. Saya itu tidak sakti, sudah saya kata. Itu adalah manusia biasa, lalu awak kamu tidak mempunyai apa-apa. Kau perlu cuma yang turun tangan ini. Dapati yang lewat. Tewaskan aja dia. Ajar dia. Beri peringatan dia. Ya. Allah, Allah ya Muhammad, alaihi salam. Itulah santen bangku. Wa nurumi, wa janati. Aku ya. Tenang. Kalau mau adu santet sama guru saya, jika menang kamu bisa mendapatkan 2 miliar. Bukan sama saya adu santet. Jangan ngecek mbak. Katanya ilmu mbak sini kecil kali. Guru kamu mungkin gak tuli telinganya seperti kamu. Apa yang saya katakan, apa yang kamu katakan kepada guru kamu? Dia merendahkan kamu, Mbak. Dia merendahkan, Mbak. Saya mengatakan kalau mau adu santet sama guru saya. Ya, itu namanya merendahkan. Membawa-bawa nama orang, Mbak. Merendahkan. Adu domba. Tidak, Mbak. Pada tidak berani menghadapi kita. Iya. Takut dia. Saya bukan takut. Hanya saja saya datang kemari baik-baik sesuai undangan Anda.
bakku. Tidak mencari keributan. Bagi saya semua murid-murid dari Mas Karyo itu sama. Itu musuh kita. Nah, betul kan? Oh, jadi selama ini bakku ini menganggap kami sebagai musuh. Keji, bukankah saya datang kemari dengan baik-baik? Namun ini semua atas keinginan guru kalian. Mau tak mau saya ladeni keinginan kalian. Kamu bilang saya keji. Ya. Kalau saya keji sudah saya bunuh kamu tadi. Plan 2 sudah saya matikan. Sama saja, nggak ada bedanya. Kami lagi akan ke istana Anda. Matahari. Masih banyak waktu lagi. Terlalu banyak bicara kalian. Masih anak buah. Kau juga anak buahnya kan? Bukan ya? Lemah. Coba lihat mana lagi. Kau kemarin udah kalah loh. Diam kau. Baik. Udah pakai ini belum? Udah pakai sempak belum kau? Kau nggak tahu, diam. Terlalu banyak budget lagi. Apa mata melirik kali itu? Allah. Allah ya Muhammad. Alaihi salam wa nurumi wa janati wa janatihi ya tawakkal. Salawat salu ala alihi salawat salu ala alihi. Ada apa ini? Dia menentuk kami, bah. Rasakan itu. Ini juga nih. Lihat. Pingsan. Itu juga kalian ingin merasakan. Maafkan saya, Pak. Bukan berarti saya membalaskan dendam. Agar kedua pengawalmu ini mengetahui bagaimana rasanya jika di sana. Kalah.
hanya saja kedua muridmu lah yang tewas. Anggotaku masih banyak. Kau kira aku udah kalah? Kau lihat nih. Bangun. Bangun. Lagi ya. Sakit. Wah, mimpi apa ke malam? Mimpi basah kau tuh. Wajib lu. Siapa ini? Siapa kalian? Amnesia kau. Aku kalian. Boleh mereka mbak. Bisa jual aja bisa hidup. Anggota Mas Karyo. Oh, yang kemarin matiin kami. Iya, dia merasa pikir dia udah hebat. Balik lagi orang ini. Bagi saya belum ada apa-apanya. Baru tadi. Hitamnya belum baik. Oh, iya. Baru senada bukan kemarin. Mimpi kamu. Mulut pokok sakit nih. Makan apa aku nih ya? Nah, kawan aja nih mbak. Belajar lah. Terang dia mbak. Balas dan dendam kami mbak. Dia telah menyakit kami mbak. Kalau dia belum ada apa-apanya sama si mbak. Maksudnya mbak. Kita kasih pelajaran sedikit ya. Ya mbak. Banyak penyebab mbak. Manasan mbak. Ya. Oh, atau panggil aja mbak satu lagi teman kita mbak. Juga ya kan? Iya. Daripada motor-motornya. Biar rame ya kan? Biar. Oh. Iya ya panggil mbak. Mana ada anggota kalian lagi? Iya mulen. Datang woi, datang. Nut. Mati. Gembrong, datang brong. Datang deh gembrong. Bunian. Halus. Bunian. Allah Akbar. Sama siapa dia? Bunian. Oh, kakinya tuh balik. Berapa, Bro? Oh, kalian manusia, serang dia ya, bertiga. Nanti dulu dia dulu, Mbah. Lo kok diatur ya? Kau ngatur gurumu pula. Ya. Ngatur sama guru ya? Sama guru sampai diatur. Iya. Kita coba dia sendiri. Ya mbak, nanti kami bantu dia. Serang bro. Jangan lemah. Awas hati om bro. Banyak gaya aja nyanyi. Bro, gak lupa. Gempar. Wah. Betul ku bilang banyak gaya. Besar badan. Lagi brong, berdiri brong. Bangun brong. Nah, lemah kali kau. Saran badan aja kau ini. Jadi mati sekejap. Boyor rupanya. Brong. Kasihan kau. Salawat salu ala salawat salu ala ayy ah curang kalian main tiga kalian ya curang mereka masuk. Jangan ular, kembang. Ini mesti ular.
Allah Allah ya Muhammad alaihi salam wa nurumi wa jannatihi. Wajah dihi air racun. Aduh panas tangan juga racunnya. Rasakan, rasakanlah itu. Itulah racun yang berasal dari angin. Wah racun apa itu? Bangun 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 semua. Bangkit semua. Pas. Pas. Pas memang pas. Begaya mau kip. Ih, masa depan guru kalian kayak gitu, kalian enggak ada akal kalian memang. Marahi guru. Biar bermain-main.